Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat dan ceria bagi mengikuti sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Nafhani Azli akan bersama-sama anda membincangkan tentang topik pembelajaran kita pada hari ini yang berkaitan dengan tajuk keperluan dan kehendak. Di paparan ini, mengandungi satu kod QR yang bertujuan untuk merekodkan bilangan penonton bagi sesi ini. Saya berharap murid-murid dapat mengimbas kod QR tersebut dan melengkapkan borang pendaftaran. Ibu bapa dan penonton lain juga digalakkan untuk turut sama mendaftar penglibatan anda. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Cuba perhatikan gambar 1. Apakah gambar tersebut? Betul, gambar 1 menunjukkan sebuah rumah. Jom kita lihat gambar 2. Apakah gambar tersebut? Gambar 2 pula menunjukkan sebuah kereta mewah yang menjadi idaman semua. Tapi, apakah jenis barang bagi kedua-dua gambar di atas? Apakah kaitan gambar tersebut dengan tajuk pembelajaran kita hari ini? Gambar 1 iaitu rumah merupakan barang keperluan, manakala gambar 2 iaitu kereta mewah merupakan barang kehendak. Jadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, menjelaskan perbezaan antara barang keperluan dan kehendak. Kedua, menjelaskan konsep belanjawan peribadi. Ketiga, menghasilkan belanjawan peribadi secara sistematik. Keempat, menjelaskan kepentingan belanjawan peribadi. Sekarang, jom kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan barang keperluan dan barang kehendak. Barang keperluan merujuk kepada barang dan perkhidmatan yang mesti dipenuhi terlebih dahulu untuk meneruskan kehidupan. Ia juga boleh dikategorikan sebagai barang atau perkhidmatan asas yang diperlukan dalam kehidupan. Rumah merupakan satu contoh barang keperluan. Manusia memerlukan rumah untuk berlindung daripada cuaca panas dan sejuk serta ancaman bahaya. Manusia juga memerlukan rumah untuk berehat setelah seharian bekerja. Kereta mewah pula merupakan barang kehendak. Barang kehendak merujuk kepada keinginan untuk memiliki barang dan perkhidmatan bagi mencapai kehidupan yang selesa. Permintaan individu terhadap barang kehendak adalah tidak terhad, di mana setiap individu tidak akan mencapai kepuasan yang maksimum walaupun telah memiliki barang atau perkhidmatan tersebut. Kehendak individu sukar dipenuhi kerana unit ekonomi menghadapi masalah ekonomi iaitu sumber yang terhad. Apakah ciri yang membezakan antara barang keperluan dan barang kehendak? Pertama, barang keperluan diperlukan untuk meneruskan kehidupan, manakala barang kehendak digunakan untuk hidup lebih selesa. Kedua, bilangan permintaan terhadap barang keperluan adalah terhad, manakala permintaan bagi barang kehendak adalah tidak terhad. Ketiga, barang keperluan mudah dipenuhi, manakala barang kehendak sukar dipenuhi oleh individu disebabkan kekangan kewangan dan sebagainya. Seterusnya, harga barang keperluan dipengaruhi oleh pendapatan, manakala barang kehendak tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Ciri seterusnya adalah harga barang keperluan dikawal oleh kerajaan, manakala harga barang kehendak tidak dikawal oleh kerajaan. Kerajaan mengawal harga barang keperluan dengan tujuan untuk memaksimumkan kebajikan rakyat, manakala harga barang kehendak tidak dikawal oleh kerajaan disebabkan oleh kuasa pasaran yang menentukan harga sesuatu barang. Contoh lain bagi barang keperluan adalah makanan dan pakaian. Makanan merupakan keperluan asas yang diperlukan oleh individu bagi memberikan tenaga untuk melaksanakan tugasan harian.
Tanpa makanan, individu tidak dapat meneruskan kehidupannya dalam melaksanakan tugasan harian. Pakaian pula diperlukan untuk melindungi tubuh badan. Jenis pakaian yang diperlukan bergantung kepada individu mahupun iklim di sesebuah negara. Di Malaysia, misalnya, cuaca yang panas menyebabkan individu memilih pakaian yang nipis. Selain keperluan asas di atas, kita juga memerlukan keperluan lain seperti perubatan, pendidikan dan kesihatan dalam menjalani kehidupan yang lebih sempurna. Contoh lain bagi barang kehendak adalah pakej pelancongan dan hiburan. Sekarang murid-murid jelas mengenai ciri-ciri yang membezakan antara barang keperluan dan barang kehendak. Berikut merupakan senarai perbelanjaan keluarga Encik Amir. Encik Amir telah membelanjakan pendapatan yang diperolehinya untuk bil elektrik, air dan telefon RM500, sewa rumah RM1,000, bayaran ansuran kereta RM450, percutian ke Sabah RM1,200, beli komputer riba RM1,800, perbelanjaan perubatan RM300. Makanan dan minuman RM800, menonton wayang RM200, perbelanjaan pendidikan RM700. Jom kita bantu keluarga Encik Amir untuk mengenal pasti yang manakah barang keperluan dan barang kehendak. Bil elektrik, air dan telefon, barang keperluan. Sewa rumah, barang keperluan. Bayaran ansuran kereta, keperluan. Percutian ke Sabah, barang kehendak. Beli komputer riba, barang keperluan. Perbelanjaan perubatan, barang keperluan. Makanan dan minuman, barang keperluan. Menonton wayang, barang kehendak. Perbelanjaan pendidikan, barang keperluan. Tahniah! Kita telah berjaya mengenal pasti barang keperluan dan kehendak dengan tepat. Mari kita lihat kenyataan media yang dipaparkan. Kenyataan media ini adalah berkaitan dengan tindakan pemantauan terhadap peniaga-peniaga ayam di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti-Pencatutan 2011 yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Mengapakah kerajaan perlu mengawal harga ayam? Harga ayam perlu dikawal kerana ayam merupakan barang keperluan. Jadi, ayam adalah makanan yang diperlukan untuk terus hidup. Kerajaan juga bertindak mengawal harga barang keperluan ini dengan tujuan untuk memaksimumkan kebajikan rakyat. Bagus murid-murid, jawapan anda tepat sekali. Mari kita lihat soalan seterusnya. Mengapakah kerajaan tidak mengawal harga barang lain? Kerajaan tidak mengawal harga barang lain kerana barang tersebut merupakan barang kehendak. Harga barang kehendak ditentukan oleh kuasa pasaran, iaitu melalui permintaan dan penawaran. Oleh itu, firma berkuasa dalam menentukan harga barang tersebut. Sebagai pengguna yang bijak, apa yang boleh anda lakukan sebagai isi rumah jika melihat para peniaga menaikkan harga ayam? Sebagai pengguna yang bijak, apabila harga ayam naik, maka kita boleh membeli barang pengganti kepada ayam. Contohnya dengan membeli daging ataupun ikan di mana harganya lebih murah berbanding harga ayam. Kita juga boleh memelihara ayam sendiri, juga boikot untuk membeli ayam. Selain itu, kita juga boleh membuat perbandingan harga dengan peniaga lain dan membeli dengan peniaga yang tidak menaikkan harga dengan sewenang-wenangnya. Sekarang, kita sudah berjaya mencapai objektif pembelajaran kita yang pertama, iaitu menjelaskan perbezaan antara barang keperluan dan barang kehendak. Cuba lihat keratan akhbar berikut. 20,000 orang muflis setiap tahun. Purata 68 individu muflis setiap hari. 1,086 orang penjawat awam muflis.
Persoalannya, mengapakah keadaan ini berlaku? Di mana puncanya? Tepat sekali. Kebanyakan individu yang muflis ini adalah disebabkan mereka tidak merancang perbelanjaan setelah memperolehi pendapatan. Ini menyebabkan perbelanjaan melebihi pendapatan. Mari kita belajar konsep belanjawan peribadi. Belanjawan peribadi ialah anggaran perbelanjaan berdasarkan anggaran pendapatan boleh guna seseorang individu untuk tempoh masa tertentu seperti 1 bulan. Apa yang dimaksudkan dengan pendapatan boleh guna? Pendapatan boleh guna bermaksud pendapatan individu yang ditolak dengan 4 potongan wajib iaitu KWSP, perkeso, zakat dan cukai pendapatan. Belanjawan peribadi dapat membantu individu untuk mencapai matlamat kewangan. Matlamat kewangan merujuk kepada sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang dalam jangka masa tertentu. Misalnya, membeli rumah, membeli kereta, melancong dan juga menyediakan tabungan untuk pendidikan anak atau persaraan. Matlamat kewangan ini penting kerana ia menggalakkan perbelanjaan secara berhemat, membantu individu memahami nilai sebenar wang, mempunyai simpanan dan juga supaya setiap pendapatan mempunyai lebihan setiap bulan. Murid-murid, mari kita uji minda. Jelaskan maksud belanjawan peribadi dengan mengisi ruang kosong yang diberikan. Belanjawan peribadi ialah bagus, anggaran perbelanjaan berdasarkan tepat sekali, anggaran pendapatan boleh guna seseorang individu untuk tahniah, tempoh tertentu. Bagus, sekarang anda sudah menguasai objektif pembelajaran kedua iaitu menjelaskan konsep belanjawan peribadi. Sekarang, jom kita belajar langkah-langkah untuk penyediaan belanjawan peribadi. 4 langkah dalam menyediakan belanjawan peribadi adalah: pertama, kenal pasti punca pendapatan dan potongan wajib. Pendapatan boleh guna diperoleh dengan menjumlahkan semua pendapatan dan ditolak potongan wajib. Kedua, catat semua perbelanjaan yang dilakukan. Semua perbelanjaan dikategorikan mengikut jenis perbelanjaan seperti perbelanjaan tetap, misalnya sewa, perbelanjaan harian, misalnya makanan dan perbelanjaan di luar jangkaan seperti rawatan. Ketiga, susun perbelanjaan ikut keutamaan. Seseorang individu boleh mengutamakan perbelanjaan yang benar-benar diperlukan dan perbelanjaan yang kurang penting perlu ditangguhkan. Dan keempat, imbangkan anggaran pendapatan dan perbelanjaan. Pastikan bahawa perbelanjaan yang dilakukan tidak melebihi pendapatan boleh guna dan terdapat baki pendapatan yang tidak dibelanjakan iaitu tabungan. Paparan menunjukkan format belanjawan peribadi. Pendapatan boleh guna yang diperolehi perlu ditolak dengan segala perbelanjaan dan juga pelaburan yang dilakukan. Semua perbelanjaan yang dilakukan tidak boleh melebihi pendapatan boleh guna. Individu perlu membuat tabungan. Jom kita lihat satu situasi yang dihadapi oleh Encik Saiful. Sewa rumah Encik Saiful adalah RM900. Bil elektrik air dan telefon adalah RM450. Ansuran kereta adalah RM700. Hiburan RM400. Makanan RM700. Amanah saham RM100. Pendapatan boleh guna Encik Saiful adalah RM3,000. Apakah masalah yang dihadapi oleh Encik Saiful? Bagus, tepat sekali jawapan anda. Perbelanjaan Encik Saiful melebihi pendapatan boleh guna. Jadi, Encik Saiful perlu mengurangkan perbelanjaannya. Jom kita bantu Encik Saiful
untuk menyediakan penyata belanjawan yang sistematik agar beliau mempunyai tabungan. Mari kita sediakan. Langkah pertama, kenal pasti pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna adalah RM3,000. Langkah kedua, catat segala perbelanjaan. Perbelanjaan mestilah disusun mengikut keutamaan. Jika boleh dikurangkan, maka perbelanjaan itu harus dikurangkan jumlahnya agar perbelanjaan tidak melebihi pendapatan. Makanan Encik Saiful pada asalnya berjumlah RM700. Jadi, kita boleh kurangkan makanannya kepada RM500. Encik Saiful boleh berpuasa atau masak di rumah bagi mengurangkan perbelanjaannya untuk makanan. Sewa rumah dan ansuran kereta adalah masing-masing bernilai RM900 dan RM700. Bayaran untuk sewa rumah dan ansuran kereta tidak boleh dikurangkan kerana jumlah ini perlu dibayar secara konsisten. Bil air, elektrik dan telefon pada asalnya berjumlah RM450 boleh dikurangkan kepada RM300. Encik Saiful boleh menjimatkannya dengan cara menutup semua alat elektrik jika tidak menggunakannya. Cara ini dapat mengurangkan jumlah bil yang perlu dibayar oleh beliau. Seterusnya, hiburan Encik Saiful boleh dikurangkan kepada RM200 berbanding RM400 pada asalnya. Encik Saiful boleh menonton televisyen bersama keluarga di rumah sekaligus dapat mengeratkan hubungan antara keluarga beliau. Untuk masa depan yang cerah juga, Encik Saiful menyimpan amanah saham sebanyak RM100. Simpanan ini mampu membantu membiayai pendidikan anak Encik Saiful dewasa kelak. Jadi, jumlah perbelanjaan Encik Saiful adalah RM2,700. Baki atau tabungan Encik Saiful adalah RM300. Belanjawan peribadi yang disediakan oleh seseorang individu mungkin berbeza dengan individu yang lain kerana matlamat kewangan yang berbeza. Ia juga bergantung kepada jumlah pendapatan yang diperolehi, komitmen kewangan dan corak perbelanjaan seseorang. Walaupun gaji Encik Saiful dan Puan Maria sama setiap bulan, kemungkinan Puan Maria memperuntukkan simpanan yang lebih banyak setiap bulan berbanding Encik Saiful. Sekarang kita berjaya mencapai objektif pembelajaran yang ketiga, iaitu menghasilkan belanjawan peribadi yang sistematik. Apakah kepentingan belanjawan peribadi? Pertama, ia membolehkan individu mendahulukan perkara penting, terutamanya barang keperluan seperti makanan, sebelum membeli barang kehendak seperti kereta mewah. Kedua, belanjawan peribadi membantu individu menabung. Sebahagian daripada pendapatan boleh digunakan untuk tujuan kecemasan seperti berlaku kemalangan. Ketiga, ia dapat membantu menyelaraskan perbelanjaan mengikut pendapatan. Oleh itu, individu akan berbelanja mengikut pendapatan yang diperoleh sekaligus tidak membazir serta boros ketika berbelanja. Keempat, belanjawan peribadi dapat mengelakkan seseorang itu daripada berhutang. Hal ini kerana individu akan berbelanja mengikut pendapatan yang diperolehi. Kelima adalah mengelakkan kenaikan harga barang sehingga berlakunya inflasi. Dengan membuat belanjawan peribadi, ia membolehkan individu mengawal perbelanjaan selaras dengan pendapatan yang diperolehi. Sekarang, kita sudah mencapai objektif pembelajaran kita yang keempat, iaitu menjelaskan kepentingan belanjawan peribadi. Mari kita bincangkan soalan pengayaan bersama-sama. Soalan 1. Pilih pasangan pernyataan yang tepat. A. Harga barang keperluan tidak stabil manakala barang kehendak stabil.
B. Barang keperluan diperlukan untuk meneruskan hidup manakala barang kehendak digunakan untuk keselesaan hidup. C. Barang keperluan mempunyai pelbagai pilihan barang manakala barang kehendak adalah terhad. Maka, tiada pilihan boleh dibuat. D. Barang keperluan mempunyai barang pengganti manakala barang kehendak tidak mempunyai barang pengganti. Cuba murid-murid fikir, jawapan manakah yang paling tepat? Bagus! Pilihan jawapan anda tepat sekali. Jawapannya adalah B. Barang keperluan diperlukan untuk meneruskan hidup manakala barang kehendak digunakan untuk keselesaan hidup. Mudah kan? Soalan kedua, pilih pasangan yang benar dalam jawapan di bawah. Nombor 1. Makanan merupakan barang keperluan. Betul atau salah? Ya, tepat sekali. Makanan merupakan barang keperluan. Jadi jawapan nombor 1 adalah benar. Nombor 2. Tempat tinggal merupakan barang kehendak. Setuju atau tidak setuju? Bagus. Anda memang hebat. Tempat tinggal merupakan barang keperluan. Ketiga. Banglo mewah merupakan barang keperluan. Betul atau salah? Tepukan untuk diri sendiri. Jawapan anda betul. Banglo mewah adalah barang kehendak. Akhir sekali, nombor 4. Pakaian adalah barang keperluan. Angguk atau geleng? Bagus. Anda sudah berjaya memahami jenis barang kehendak dan barang keperluan. Pakaian merupakan barang keperluan. Jadi, jawapannya adalah B, iaitu 1 dan 4 adalah benar. Sekarang kita bantu pula Encik Ahmad. Pendapatan boleh guna Encik Ahmad pada bulan April 2020 adalah RM2,000. Perbelanjaan Encik Ahmad adalah sewa rumah RM500, hiburan RM200, sumbangan kepada ibu bapa RM300, ansuran kereta RM500, bil elektrik air dan telefon RM400 serta makanan dan minuman adalah RM500. Soalannya adalah, adakah anda bersetuju dengan perbelanjaan beliau? Berikan alasan anda. Cuba anda hitung dan fikir jawapannya. Wah, anda hebat. Jawapan anda tepat sekali. Saya tidak bersetuju dengan perbelanjaan Encik Ahmad kerana perbelanjaan beliau melebihi pendapatan sebanyak RM400. Ini kerana pendapatan boleh guna Encik Ahmad hanya RM2,000. Tetapi anggaran perbelanjaan beliau adalah sebanyak RM2,200. Ini menunjukkan Encik Ahmad boros ketika berbelanja. Soalan berikutnya mengkehendaki murid-murid untuk menyediakan penyata belanjawan peribadi yang sistematik bagi membantu Encik Ahmad membuat tabungan. Mari kita sama-sama membantu Encik Ahmad. Langkah pertama, kenal pasti pendapatan boleh guna Encik Ahmad. Pendapatan boleh guna adalah RM2,000. Langkah kedua, catat segala perbelanjaan. Perbelanjaan mestilah disusun mengikut keutamaan. Jika boleh dikurangkan, maka perbelanjaan itu harus dikurangkan jumlahnya agar pembelanjaan tidak melebihi pendapatan. Makanan Encik Ahmad pada asalnya berjumlah RM500. Jadi kita boleh kurangkan makanannya kepada RM400. Encik Ahmad boleh berpuasa atau masak di rumah bagi mengurangkan perbelanjaannya untuk makanan. Sewa rumah dan ansuran kereta adalah masing-masing bernilai RM500. Bayaran untuk sewa rumah dan ansuran kereta tidak boleh dikurangkan kerana jumlah ini perlu dibayar secara konsisten. Bil air elektrik dan telefon pada asalnya berjumlah RM400. Boleh dikurangkan kepada RM300. Encik Ahmad boleh menjimatkannya dengan cara menutup semua alat elektrik jika tidak menggunakannya. Cara ini dapat mengurangkan jumlah bil yang perlu dibayar oleh beliau.
Seterusnya, hiburan Encik Ahmad boleh dikurangkan kepada RM100 berbanding RM200 pada asalnya. Encik Ahmad boleh menonton televisyen bersama keluarga di rumah sekaligus dapat mengeratkan hubungan antara keluarga beliau. Untuk masa depan yang cerah juga, Encik Ahmad menyimpan amanah saham sebanyak RM100. Simpanan ini mampu membantu membiayai pendidikan anak-anak Encik Ahmad dewasa kelak. Jadi, jumlah perbelanjaan Encik Ahmad adalah RM1,900. Baki atau tabungan Encik Ahmad adalah RM100. Baik murid-murid, saya telah menunjukkan beberapa contoh penyediaan belanjawan peribadi. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Kita telah mempelajari tentang barang keperluan dan barang kehendak. Ciri-ciri yang membezakan barang keperluan dan barang kehendak serta contoh-contoh barang untuk barang keperluan dan barang kehendak. Seterusnya, kita telah mempelajari tentang konsep belanjawan peribadi, cara penyediaan belanjawan peribadi dan kepentingan menyediakan belanjawan peribadi. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Syabas dan tahniah murid-murid, satu tepukan cemerlang untuk anda. Saya berharap agar murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, selamat maju jaya. Jangan putus asa dan terus membuat latihan. Saya doakan semoga semua murid-murid menjadi murid yang cemerlang. Terima kasih dan Assalamualaikum.